Buat seorang yang spesial. Welcome back to Durian Travel. Hari ini bersama Coach favorit Indonesia, Bang Indra Sapri. Bang Indra, saya bawa oleh-oleh buat Bang Indra. Ini dari durian di Jambi. Wah, surprise. Saya amanah ini. Wah, alhamdulillah. Durian apa nih? Bawor, apa durian cane atau durian bawor? Buat teman di Jambi, terima kasih banyak ya sudah 6 bulan nggak makan durian. Ini pagi ini makan durian. Saya sudah sampaikan ya. Kita cek. Ya, terima kasih. Kita rasa. Beliau ini orang Minang, orang Bukit. Ya. Rasa lidahnya lebih tajam. Lebih tajam. Saya agak ngeri. Iya. Iya. Kalau beliau ini, kalau coach ini dulu itu kalau kampung. Jadi dulu waktu saya di kampung waktu SMP, saya pernah menungguin durian jatuh. Ya, durian jatuh. Jadi kita tinggal di pondok, begitu kedengar jatuh, kita lari ya ke pohonnya dan mengambil pohon itu. Itu waktu saya SMP. Di kampung saya di Painan banyak durian. Kayu tanam, barung-barung belantai, banyak durian. Kalau di Sumatera Barat paling bagus durian mana? Kalau nggak salah durian kayu tanam ya. Kayu tanam itu juga di pesisir selatan juga bagus-bagus. Jadi duriannya susah banget nih, masih fresh. Ini durian itu introduksi sebenarnya dari Thailand, tapi dikembangkan di Indonesia. Ini termasuk adaptif, coach. Jadi atau mau? Oh. Agak susah. Ini ya, terus juga kan duriannya. Terus juga. Oke. Oke, ini juga bisa. Ini lebih kuat, bisa di. Jago karena beliau udah tadi kecil pulsen juga harus di tengahnya tuh kan tahu dia harus di tengah ya. Ini semangat nih, semoga bagus. Awas tangan yang kena. Awas keras nih, sehari lagi kayak ini seninya makan durian ya, ini membukanya ini. Itu yang seninya ya, enggak sama makan nasi padang. Sebentar. Ya, wow, hati-hati tangannya. Ih, tajam kali pisaunya, Pak Coach. Iya. Bahaya kalau Coach Indra Indonesia bersedih. Timnas di tangan beliau. Oh, hati-hati. Bismillah. Ya. Bos coach, sorry di pisauin tuh. Oh iya. Pakai pisau aja kan. Oh pakai pisau. Awas tangannya. Gitu. Mana? Ya. Mana? Turun ke bawah. Nah, terus. Oke. Wow. Woi, kuningnya. Kuning, bos. Kita kan salah buka kan? Enggak ahli. Saya enggak ahli di marahin Pak Coach. Sebentar, coach. Ini kita bisa dari sini. Ya. Ini buka durian model baru. Ya, buka duriannya model baru. Dari sini. Saya ambil tempat karena saya belum mau makan durian hari ini. Hati-hati tangannya. Ini serunya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ush, di atas. Iya. Kau pernah lihat nggak durian kayak gini? Belum ini, kuningnya nih. Ini cantik kali kok tuh. Wow, ush. Ini pertama dikembangin. Mantap. Di
Di mana? Banyumas, Jawa Tengah. Oh, Banyumas. Jadi harus terima kasih ke teman-teman Banyumas yang sudah ngembangin. Sekarang sudah tersebar seluruh Indonesia. Iya, iya. Ini coach yang enak, coach. Mohon maaf. Coach sudah cobain ini. Tengah. Ambil gede dong, coach. Saya mau merasain ini. Ini kreativitas orang Banyumas. Iya, ya. Hasil orang Banyumas yang ngembangin. Wow. Coba, coach. Gini dong, coach. Kalah nih durian bangkong. Ya. Aduh. Tuh, coach nih. Ini antara duriannya dengan bijinya itu bisa misah kayak gini. Ya, luar biasa. Ini coach. Lemak kali ini, coach. Lamak bana. Lamak bana kalau kalau Padang ngomong lamak bana. Ini juga enak, coach. Lebih enak pojok, sorry, sebenarnya. Nyam-nyam. Nyam-nyam. Kos kalau nyari, kos kan sering keliling daerah. Kalau di daerah sering nyari durian nggak? Teman-teman daerah sering nyuguin durian. Kayak kita ke daerah timur dulu juga. Di Sulawesi saya pernah dikasih durian. Tapi yang paling sering tuh kalau ke Padang. Kalau ke Padang. Ini kos, ini kos. Ini paling enak kos. Ini paling udah sangat lembut. Ini. Jus. Luar biasa. Coba kos. Rasain. Durian. Gimana rasanya itu? Manis. Agak apa? Ada sedikit. Pahit atau? Pahitnya. Jadi ini durian yang sangat adaptif, dikembangin. Ini kayak dicangkok-cangkok gitu. Iya, bentuknya akulasi. Jadi satu saat nanti 3 tahun lagi kita nyari, misalkan tanya durian ini namanya kalau terkenalnya durian bawor. Durian apa? Nyari durian bawor. Durian bawor. Ya, durian ini bawor. Pengembangnya dari Banyumas. Awalnya dari Banyumas dikembangin seluruh Indonesia. Oh, ini kiriman orang Jambi. Ini ini kembangin di Jambi sudah 6 tahun. Tapi di Banyumas sejak tahun 90 something lah. Ayo, Mas. Berikut, lihat. Ini bagus untuk kembangin ya. Semangat. Ya, mudah-mudahan durian Indonesia nomor 1 di Asia. Terbaik. Kalahkan durian Bangkok, Thailand, ya? Thailand, Malaysia. Indonesia harus bisa. Alhamdulillah. Tadi rencana nak mau makan. Karena enak. Ya, ini udah 2. Jadi hari ini saya makan pertama bukan sarapan tapi durian. Kalau di kampung juga gitu kan, Coach? Iya, iya. Kalau musim durian banyak kali, Coach. Mantap. Mantap. Bang. So, thank you. Ya. Nemenin kita, saya sudah bertemu beliau. Beliau sudah ngasih arahan bahwa petani Indonesia jangan takut. Orang seperti beliau pun bisa menikmati durian. Ya. Terima kasih. Terima kasih, beliau masih banyak kegiatan, sudah ngasih waktu untuk kita. And you travel, you durian travel. Foto coach. Mantap. Mantap. Good. Durian Indonesia, oke. Mantap. Good. Thank you. Thank you. Ya. Ini kita harus kita.